ini ya, kita lihat katanya sudah diservis di tempat lain tapi tidak, belum bisa jadi ya, mungkin belum rezekinya, mungkin belum rezekinya dia. Oke, kita coba aja, bisa lihat kaleng MMC nya sudah terbuka ya, bekas diperbaiki. Kita coba ya, kita coba cek di kasus ini. Pertama yang kita cek, kita colok USB di komputer dulu ya. Kalau dia masih terdetek, itu berarti besar kemungkinan di IC MMC nya rusak ya, atau sudah tidak layak dipakai ya. Kita coba cek ya, oke, di sini saya coba mencolok USB ke komputer ya. Ternyata masih detek DC ya. Ini ya, detek 9008. Ini besar kemungkinan HP-nya kebanyakan isi ya, jadinya isi internalnya rusak. Saya sudah kita cabut dulu ya. Di kasus tipe ini banyak sekali ya, mati total kerusakan IC MMC. Dan HP-nya ini masih detek 9008 di komputer, saya mau coba angkat MMC-nya ini. Yang ini IC MMC-nya. Oke. Kita coba angkat IC MMC-nya. MMC-nya sudah saya angkat, kita cetak ulang dan mengecek kesehatan IC-nya.
dari segi AC kaki-kaki. Oke, sudah bersih, rapi, tinggal kita buka. Saya sudah memasukkan MMC lainnya dengan kode dengan MMC KMDD600 ya. Sini kita pasang kosongan aja ya. Wajib clean RPMB ya. Dan set Qualcomm. Set generic Qualcomm ya. Oke, kita lanjut pasang kosongan aja. MDD600 ya, saya pakai MMC untuk yang RAM 3/32 ya. Oke, kita lanjut pasang. USB ya. Di sini saya flashnya pakai UPBox ya. Oke, kita buka UPBox. Untuk file dan bahannya ada di deskripsi ya. Yang butuh bisa di-download. Ini file dari linknya Om Ganteng kita ya, ASC ya. Di
habis itu link semuanya tested ya, sudah berapa kali cuan. Oke, proses program sudah lanjut, sudah jalan dan sudah selesai ya. Sudah selesai, kita tinggal faktor biasanya biar internal kebaca dan habis ya. Selesai, kita tes nyalakannya. Bismillah ya. Alhamdulillah, HP-nya sudah nyala ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa lagi.